Kacamata kamu kenapa? Kacamata kamu gak mau dicek dulu. Halo, gimana? Ini, Dek. Halo. Lagi di mana? Lagi di hatimu. Makasih deh, kemarin aku capek banget abis nge-gym, guys. Aku sama adik aku jalan-jalan. Sama pasnya ganteng. Pas pampres adik gue. Aku tadi hari ini habis kelas apa habis gym body combat. Nge-gym lah, Nabila tiap hari nge-gym terus. Pokoknya Nabila asik kalau gym aku. Kena bilang malam. Jangan lupa di tap-tap ya guys. Kena bilang tutur dong masuk JKT48. Tutur masuk JKT48 gimana? Yang pasti harus banting ya guys. Kena bilang, ini lagi sakit, lihat bayi langsung sembuh. Kalau ketemu boleh minta foto nggak? Boleh banget. Tadi juga ada yang minta foto sama aku. Tutup hijab dong kak. Apa tutup hijab aku cuma kesam belakangin doang. Kenapa jarang live deal? Iya ya, capek nge-gym. Kadang gymnya malam. Kadang gue gymnya malam, jadi kayak udah capek duluan gitu loh. Dia pakai jiwa, kenapa? Ini kayaknya fall ya. Nah, bila tempat kamu Surabaya, gak tau lah tempat orang aku tuh kalau di Surabaya. Bilang apa deh, kita lagi live dulu bentar deh. Bayi lagi live dulu, bilang udah. Berapa? Ini jilbabnya dari Zaskia Sungkar, punya kak Zaskia Sungkar. Stay di Indonesia apa di luar sih? Di Indonesia. Masya Allah, kalau tutor jadi suami kamu. Tutor jadi suaminya Nabila harus sabar ya, ekstra sabar pokoknya. Karena aku manja banget sih, parah. Manja banget. Bayi banget, pokoknya gue mau kayak dimanjain kayak bayi gitu. Di Ayon. Kacamata gue udah selesai. Sekarang Bayu lagi live dulu ya di Ayon. Makasih ya. Dia udah lama nge-live, iya udah lama banget nge-live ya. Jarang. Di Ayon, tetap sosial gitu. Di Ayon. Tim bubur diaduk. Apa dijalin aja deh, siapa tahu cocok abis.
Ayon lah, di Ayon. Gue sabar, sesabar apa. Jadi suami aku harus berjuang. Gak pantang menyerah. Coba hubungiku, salah hatiku berharap kepadamu. Pamer gigi. Hai Kak Angga, apa kabar? Kalau pakai nakat pas gak lagi halangan, sah gak? Aku belum tanya sih, cuman setahu aku, ya maksudnya kalau emang lagi gak sholat ya gak ada masalah ya pakai kutek. Karena aku pakai kutek sih kalau gak lagi halangan. Yeah. Ya. Apa menjadi kemarin? Hah? Ya kirimin. Bilang dong. Udah bilang mau belum? Kak, tahun ini sekarang mau apa? Kak, tahun ini sekarang mau jadi tahun ini atau sekarang? Assalamualaikum buat saya, waalaikumsalam. Gue lagi sering pakai kacamata. Kan ini kacamata emang ada minusnya gitu loh, Kak. Emang bisa ya orang jadi orang biasa jadi suami kamu? Emang gue lebih demen orang biasa sih. Maksudnya bukan yang sama-sama entertain gitu. Ini bubur diaduk atau dibuang? Ya gak dibuang juga dong, Bang. Kalau kita kerja, terus hasil kerja kita gak dibayar, itu harus gimana yang nanggapinya? Kalau aku pribadi sih, aku akan bukan menagih ya, memang harus itu kan udah menjadi hak kita, kita udah menjalankan kewajiban kita udah kerja. Tapi kalau misalnya hak kita gak dikasih, aku pasti akan minta gitu. Sehat-sehat terus osiku, amin, terima kasih Kak. Bagaimana ajak Kak Melody live? Kak Melody gak suka lah dia. Udah bilang mama. Udah bisa pakai di studio. Udah bisa nanti kan buat call. Ya udah sana. Ini buat angkat buat call. Ya udah deh. Tadi katanya enggak ada. Parah banget emang. Buat apa? Ya gimana sempatnya suka sama orang tapi cowoknya biasa aja. Maksudnya gimana sih? Suka sama orang tapi cowoknya enggak suka gitu. Gimana sih konsepnya? Gue baru tahu masa lo pernah ke teater NG 48. Emang gue udah lama libur terus ini kamu masuk sekolah lawak lagi, asik ya juga ya. Lo ikutin JKT lagi nggak? Jujur enggak sih. Lagi di mana gue lihat? Kak, besok aku disunat, ini hasilnya lucu ya.
gemoy banget, gemoy banget. Ngiri sama adik lu, Gil, bisa sayang sama kakaknya. Ya kan emang adik gue. Tapi anyang, annyeonghaseyo. Basdiet dong, basdiet apa lagi? Pamannya baru latihan nih, guys. Udah cepet deh, pesen deh. Biar gak kemana-mana. Males lah, kalau kemana-mana deh. Di sana, entah, terlalu kebawa abis. Maksudnya, sorselinnya, kamu kan pesen. Pesen aja longan, mango, peach, kiwi. Mama mau yang berapa gram? 250 gram. Aku tahu. Tapan. Mama mau yang berapa ratus gram? Kalau mau yang dikit, ya udah. Sehat. Udah banget lagi. Emang ada 500, Mbak? Emang sok saya ada yang 500? Gak ada, paling banyak kayaknya 250. Ada nih, ada. Jadi ada 500 gram kayaknya. Cup atau 200 gram atau yang 500 gram? Yang paling banyak? Mode bayi itu gimana? Iya, yeah, dibungkus kan ada dua tipe tuh, yang sedang atau yang gede. Yang sedang berapa, yang gede berapa? Mbak, temenin aku, Mbak, kita beli dulu. 250 gram sama yang 500 gram. Kalau 250 berapa, 500 berapa? Mau yang black atau yang white? Yang black. 99, yang 250. Kalau yang 500? Yang 500 gram, 199. Kalau yang 500 gram, 199, Mbak. Kalau yang cuma 250 gram itu 99.000. Karena insecure nggak sih, Kak? Sering lah. Yang 500. Mana ceritanya ini aja aku lagi cerita, pasti insecure lah. Yang 500 gram. Gua pengen dapat berapa sih ya? Toppingnya dapat berapa? Mama, topping mau apa aja? Sama sausnya yang cookie dough ya, Mas. Itu tambah lagi kan? Tambah lagi, Pak. Iya. Buahnya longan, leci, longan, kiwi. Tunggu Mama aja ambil. Peach. Pasti itu dipilih Mama. Leci, longan, peach, kiwi, terserah yang sisanya terserah dulu. Oke, yaudah. Sama ini, Mas. Samkok. Ini, Mas. Tadi apa bilangnya, Mama? Longan, kiwi, peach, sama cookie dough. Udah 4 ya? Cookie dough gak bonus aja tuh. Enaknya pakai apa, Mas? Aman, udah biasa. Mochi aja lah, mochi. Enakan mochi atau itu tuh? Enakan mochi atau sih. Atau ini oats? Mochi. Oat kurang ya? Iya, mochi aja, Mas. Enggak, satu mochi, satu lagi. Bentar ya, guys. Itulah. Biskot kan enak kayaknya. Oh, gak usah lah, pake gendut lagi. Ini aja nih, nata aja mah, nata. Apa, emang ada tuh koko? Iya, gak apa-apa. Gak buah naga aja? Enggak, udah bayang buah, nata aja. Ya. Enak gak sih? Enak. Gak enak deh, Dek. Gak ini aja deh, Dek, yang rainbow, Dek, rainbow cube. Ya, susah deh. Emang gue rendek banget kan kalau beli. Saya comeback ya, yang 500 gram topinya ada kiwi, longan, peach, cookie dough, nata de coco, sama mochi ya? Iya. Dan namanya ratu.
Gak usah, Mas. Hai, Kak Deo. Ada PKN di mana? Ada ke PKN ya? Gila, emang adik kuning, Moy. Udah, aku ngomong banget sama kamu, Nabila. Mau liat gak sih hari ini aku pakai baju apa? Mana nih kakak bayi? Pegel banget tangan gue abis nge-gym. Semenjak nge-gym ya guys, jujur aja tangan aku pegel. Sering pegel. Udah turun berapa kilo? Aku gak pernah nimbang sih jujur. Karena kata pitiku, kalau nimbang itu akan membuat kita akan stres. Lebih cepat stres. Karena yang aku fokusin sebenarnya bukan lebih kayak berat badan atau kayak ukuran badan aku sih. Tapi yang penting lebih kayak ngebentukin badan gitu. Fokus aku sekarang kayak gitu sih. Jadi misalnya tangan aku masih kayak gelembar-gelembar gitu tuh jadi lebih kuat aja. Nyeplok dia guys. Kok sendiri Mas Tumben? Banyak nggak ya, masuk? Udah balik kak, masuk pagi. Udah apa banget nah penjualnya parah. Nah, lihat kamu masak lagi. Kamu kita masak lagi. Hi kids, this is your mom. Masih memperbaiki diri supaya nanti ayah yang terbaik buat kamu datangnya juga yang tepat buat kamu. Terbaik banget lu anjir. Ya bukan Nabila yang ngomong. Kan? Tapi lihat lu. Enggak. Jujur. Enggak deh, serius. Lurus ya? Lurus banget parah. Kayak jalan tol. Jalan tol juga kalah deh. Kayak masa depan. Gimana? Ada yang komen kan aja ketawanya cuma nah doang. Tinggi adanya berapa? Tinggi lah adekku mah. Ya, dek. Apa? Tinggi adanya berapa? Tinggiku 130.
di bonceng naik motor Eva operasi. Mending naik baja aja deh bang, lu jemput gue. Baca dah. Baca dah. Hi kids, this is your mom. Aku masih menikmati hidup aku dengan kebahagiaan yang Allah berikan. Allah Akbar. Guys, aku matiin dulu karena aku mau nyetir. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Okay. Bye. Udah pernah ngomong belum? Hah? Apa? Hah? Oh gitu. Oke, aku matiin dulu ya guys. Karena aku mau nyetir dulu balik ke rumah. Nanti aku kabarin kalau aku live lagi pasti. Ada notifnya lah pasti ya guys. Iya. Yeah. Guys. Sekarang jam apa sih? Jam 10 ya? Mbak, kita kan mau masuk. Bye guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga, oke. Okay.